Keseruan mancing dengan teknik popping di perairan Saung Laki Kepulauan Tanimbar masih berlangsung. Kali ini giliran Dani yang umpannya berhasil mendapat sambaran ikan. Yes! Ikan memberikan perlawanan yang cukup di bawah air. Tapi Dani tidak menyerah untuk bisa menaikkan ikan. Dan akhirnya seekor giant trevally berhasil landed di atas kapal. Track hari ini pertama di siang hari, lumayan. Nama GT, yes. Mata pancing, yes. Selanjutnya, saya bersama dua orang pemancing lain, Sugianto dan Nurdian, memutuskan untuk menggunakan longboat dan mencoba peruntungan di tempat yang lebih potensial menurut kami. Saya ingin merasakan sensasi strike ikan predator dari atas longboat. Kita udah sampai di spot, saya dan teman-teman nih. Terus mau menggunakan stick bait, melempar. Mata pancing, yes. Dan lama mencoba peruntungan dengan longboat, strike pertama menjadi milik Sugianto Santoso. Dan memberikan perlawanan cukup maksimal. Tapi dengan pengalaman yang cukup, Sugianto terus menggulung reelnya. Akhirnya ikan berhasil ditaklukkan dan seekor giant trevally yang ada di ujung senar Sugianto. Pingkong. Giliran Nurdian yang merasakan sambaran setelah beberapa kali meleset. Yes! Dan akhirnya Om Yansai. Lompat kali, Miss. Semoga tidak lompat lagi. Oh tidak, ayo Om. Dengan irama yang baik, Nurdian memompa joran untuk bisa menaikkan ikan. Seekor bluefin trevally berhasil landed ke atas kapal. Ya, akhirnya mata pancing, yes. Yes banget bluefinnya landed. Memang bluefin ini tidak bisa kita kembalikan karena ada luka. Ada luka di perutnya cukup parah. So lebih baik untuk kita. Kita masuk aja. Mata pancing, yes. Yes. Selanjutnya giliran saya. Umpan yang saya pikir tersangkut karang, ternyata disambar ikan. Yes! Dan akhirnya seekor kerapu macan berhasil landed di atas kapal. Luar biasa sekali. Saya kira saya tadi nyangkut karang, nggak taunya karang hidup. Ini dia kerapu macan. Wah, saya sambut juga. Mata pancing, yes. Saung Laki memang istimewa. Sambaran ikan-ikan predator di perairan ini memberikan sensasi mancing yang luar biasa.
Mata pancing? Yes!